الحمد لله حمدا طيبا مباركا فيه نحمده ونصلي على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين اللهم صل وسلم وبارك على نبينا الكريم صلى الله عليه وعلى أصحابه وصحبه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها أما بعد فيا إخوة الإيمان أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون Hadirin Jumat yang dirahmati Allah, marilah sama-sama kita memanjatkan kesyukuran kita kepada Allah Ta'ala, yang mana kita telah dilanjutkan umur perjalanan hidup kita sampai kepada pertengahan bulan Rajab. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Perjalanan hidup manusia adalah umurnya yang senantiasa dia dihidup di alam dunia yang sementara ini. Pasangan suami isteri telah membuat persiapan untuk menerima anak-anak yang akan dilahir. Keluarga senantiasa membuat persiapan apabila anak-anaknya sampai masa untuk masuk ke sekolah. Para-para remaja, pemuda-pemuda membuat persiapan untuk menerima pelajaran tahun pelajaran baru. Orang-orang tua, orang-orang yang berumur juga membuat persiapan untuk hidup, untuk hidup di masa tuanya. Semuanya usaha membuat persiapan untuk hidup di alam dunia ini. Tetapi kita selaku seorang mukmin, selaku seorang yang beriman kepada Allah Ta'ala, apakah persiapan kita di dalam hidup? Apakah persiapan seorang mukmin apabila dia hidup di alam dunia ini? Dunia ini dibandingkan adalah sebagai tempat persinggahan manusia sebelum dia berlayar kepada alam yang kekal abadi, iaitu alam akhirat. Dunia ini juga dibandingkan seperti persinggahan seorang manusia di bawah pokok kayu yang besar dalam satu perjalanan yang jauh, di dalam suatu perjalanan yang dipenuhi dengan cubaan dan dugaan. Maka apabila dia merasai panas, merasai letih di dalam perjalanan, maka dia singgah dan berhenti di sebuah pokok kayu yang besar untuk mengambil istirahat, untuk mengambil bekalan supaya dia akan berlayar musafir kepada tempat tumpuan hidup yang abadi. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah Ta'ala,
Kita adalah seorang yang dihidupkan oleh Allah Ta'ala, yang telah dilengkapkan dengan roh dan jisim. Allah Ta'ala kurniakan kelengkapan hidup kepada manusia melalui anggota-anggota badannya yang sempurna. Dilengkapkan pula dengan akal fikiran yang waras, supaya kelengkapan itu menjaminkan kehidupan kita di alam dunia ini. Allah Ta'ala mengutuskan para-para anbiya, para-para rasul, supaya menyampaikan ajaran dan membawakan cara hidup yang akan senang dan sentosa di alam kekal, iaitu alam akhirat. Dunia ini dibandingkan sebagai daru mamarin, suatu negeri lalu jalan. Dan di akhirat dibandingkan dengan darul baqa, tempat yang kekal. Maka Nabi SAW pegangkan bahu seorang sahabat yang dia kasih, yaitu Abdullah ibn Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma. Wahai Abdullah, kun fid dunya ka annaka gharib aw abiru sabil. Hendaklah kamu hidup di dunia ini, ataupun jadilah kehidupanmu dalam dunia ini sebagai orang pelik atau orang lalu jalan. Pinong puserta ruam lama ในวันจุมาในความเป็นจริงการมีชีวิตของเราอยู่บนโลกดุนยาแห่งนี้เป็นการมีชีวิตเพียงเวลาอันสั้นๆเป็นการมีชีวิตเพื่อที่จะเรานั้นหาหนทางกลับไปสู่สวนสวรรค์ของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราไม่ใช่มนุษย์คนแรกที่มีชีวิตอยู่บนโลกแห่งนี้โลกแห่งนี้ได้ผ่านการมีมนุษย์เป็นเวลานานเป็นเวลาหลายพันหลายศตวรรษพวกเขาเหล่านั้นได้ตายจากไปมีเพียงร่องรอยของการมีชีวิตของพวกเขาเหล่านั้นในสภาพที่พวกเขาเหล่านั้นได้จบชีวิตบนโลกแห่งนี้เพราะฉะนั้นเพียงพอแล้วหรือยังที่เราจะใช้ชีวิตไปวันๆเพียงพอหรือไม่ที่เราใช้ชีวิตเพื่อความสนุกสนานเพื่อความสำราญเพื่อความสุขเพียงชั่วคืนชั่ววันการใช้ชีวิตของบรรดามุมินของบรรดาผู้ที่ศรัทธาในวันอาคิเราะห์หรือในวันปรโลกยาอัยยูฮัลลซีนาอามะนุตักุลลอฮ์วัลตันซุรนัฟซุมากัดดะมัตลิกัดโอบรรดาผู้ที่อีมานต่ออัลลอฮ์ตะอาลาจงยำเกรงต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงปฏิบัติจนขวนขวายจนหาเสบียงเพื่อท่านจะได้รับผลบุญจะได้รับการตอบแทนในวันอาคิเราะห์ karena kehidupan kita di alam dunia yang cepat berubah ini, daripada pagi berubah menjadi siang hari, daripada siang hari berubah menjadi petang hari, dan daripada petang hari berubah menjadi malam dan yang gelap gelita. Perubahan ini adalah satu tanda inna fi ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil absar. Perselisihan malam dan siang menjadi tanda kekuasaan Allah Ta'ala kepada siapa yang ada pandangan
kepada orang yang ingin mengambil pengajaran. Wawdi al-kitab, di saat ya Allah Ta'ala menghimpunkan manusia, Allah Ta'ala membagikan segala buku-buku tulisan kita di alam dunia ini. Semua direkakkan, semua ditulis, semua dicatat. Tuk-sing tuk-yang jatuh bantuk long nai samud bantuk kolalem. Seng khao jat dai rap nai wan fun kun chib. Nai wan ti rau yun yu ton na prapak khom praong Allah subhanahu wa ta'ala. Praong jat song pi pak sa manut. Duai kwam tiang tam tiang trong. Mahkamatul Adl. Ni kyu Mahkamatul Adl. Pen sasatit yutitam. Ti mai mi nai lok pachuban. San prathet Egypt. Dai sang prahan prachachon khong khao. Keup phan khon. ศาลในหลายๆประเทศก็สั่งประหารประชาชนที่ไม่มีความผิดแต่ศาลของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นจะทรงพิพากษาผู้คนด้วยกับการกระทําของเขาฟัตรัลมุจริมีนกิตาคันลิฮัดorang-orang yang derhaka kepada Allah mereka berkata ya wailatana ma li hadzal kitab. Celakanya kami, apakah kitab ini yang dituliskan di dalamnya la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha, yang tidak tertinggal, tidak hilang, tidak jatuh walaupun benda kecil dan benda besar, illa ahsaha, mereka semuanya ada tertulis dalam buku catatan. Sidang Jumaat yang dikasihi Allah Taala, adakah cukup masa kita hidup kita melakukan maksiat? Adakah kita ingat bahawa kita melakukan kesalahan dan kesilapan manusia tidak lihat? Tidakkah kita merasai lalai di dalam kita melakukan maksiat? Tidakkah kita merasai puas hati di dalam kita melakukan kederhakaan terhadap Allah Subhanahu wa taala? Adakah kita lalai di saat yang kita lakukan perkara yang dilarang oleh Allah Taala? Bahawasa kulit kita menyaksi, pendengaran kita menyaksi, penglihatan kita menyaksi, dan semua itu tidak dapat disusukkan. Sebagaimana Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ. Adakah kamu mengkira, adakah kamu merasai bahawa kamu dapat susuk? Rau negua rau sama tidak son ren kwam pit. Rau jak son ren kwam pit dai. Cenan ru? ในขณะที่ร่างกายของเราในขณะที่แววตาของเราในขณะที่หูของเรานั้นเป็นสิ่งที่จะยืนยันต่อหน้าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในทุกๆอิริยาบถการกระทำของเราในโลกดุนยาแห่งนี้อิควาห์ยังดีกัสฮิลอัลลอฮฺตะอาลาkita diminta supaya menjadi seorang mukmin yang sentiasa di dalam persiapan. Kalaulah kita mengetahui bahawa besok kita akan musafir, Raumi gamnotkan tijak pai sathan thi haeng neung. ที่เขาบอกว่าสถานที่แห่งนั้นไม่มีแม้กระทั่งน้ำดื่มไม่มีแม้กระทั่งร้านค้าไม่มีแม้กระทั่งญาติพี่น้องแต่จำเป็นที่เราต้องไปสถานที่แห่งนั้น
ทุกคนจะกระวนกระวายทุกคนจะรีบเตรียมตัวเตรียมสัมภาระเตรียมเครื่องดื่มเตรียมสิ่งอุปโภคบริโภคเพื่อที่จะไปใช้ในสถานที่ที่เราไปเพราะเรารู้ว่าสถานที่แห่งนั้นไม่มีร้านค้าไม่มีน้ำดื่มไม่มีอาหารจะบริโภคเราต้องตระเตรียมเสบียงอาหารจากสถานที่ที่เราอยู่ Adakah sudah kita sudah sedia sudah sedia bekalan untuk kita menuju kepada alam akhirat di hari yang tidak ada yauma la yanfa'u malun wala banun di hari di tempat yang tidak ada la bai'un fihi wala khilal di hari yang tidak manfaat lagi harta kamu dan anak di hari yang tidak ada tempat jualan dan tidak ada saudara mara tidak ada kerabat orang-orang yang kamu kenal maka orang yang bijak dan orang yang cerdik mereka sebanyak mungkin usaha untuk membawa bekalan menuju ke alam akhirat. Adakah kita sudah membuat persediaan untuk menuju kepada hari akhirat? Adakah kita masih lalai lagi dan lupa dan merasai senang hidup di alam dunia yang sementara ini? Adakah kita masih lagi merasai kehidupan yang kita miliki di alam dunia ini adalah kehidupan yang hakiki? Tidak, saudara. Wamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Wamal hayatud dunya illa la'ibun wa lahwun. Kehidupan dunia adalah mata'ul ghurur, tipuan, permainan dan ghurur adalah tipuan manusia sahaja. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun? Adakah kita sangka bahawa kita tidak akan dibangkit oleh Allah Taala? Adakah mereka menyangka bahawa mereka tidak termasuk dari di dalam golongan orang yang akan dibangkit oleh Allah? Liyaumin azim, iaitu hari kiamat, yauma yaqumun nasu rabbil alamin. Hari yang manusia akan berdiri depan Allah Subhanahu wa Taala. Untuk menerima balasan amal yang dia lakukan di alam dunia. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Apakah yang kita sedia untuk esokkan hari? Untuk kehidupan dunia manusia usaha membuat persediaan. Pemuda cari modal awak persediaan untuk berkahwin, untuk cari isteri, ada persediaan untuk cari isteri. Pasangan suami isteri apabila mengetahui bahawa isterinya mengandung, buat persediaan untuk menerimakan anak dia. Anak yang sampai masa belajar, mereka buat persediaan cari sekolah, cari pakaian anak, cari tempat yang molek sekali untuk anak dia belajar, persediaan untuk anak belajar. Semua melalui persediaan untuk hidup di alam dunia, apatah lagi kita nak hidup untuk akhirat. Ramai cai nak tong tiao thi yu bo lok hang ni, tae rao pen nak dean thang thi dean thang ma chak alam arwah su alam zuriyah su alam rahim su alam dunia และเราเป็นนักเดินทางที่จะเดินทางผ่านอาลัมดุนยาแห่งนี้ไปสู่อาลัมบาร์ซัคและสู่เป้าหมายอัลบะกอนั่นก็คือสถานที่เป็นนิรันดร์นั่นก็คือสวนสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องร่วมละหมาดวันศุกร์ที่มีเกียรติทั้งหลายตามหน้าหนังสือพิมพ์ตามหน้าโซเชียลมีเดียเราได้รับรู้ว่ามีประเทศหนึ่งเป็นประเทศมุสลิมซึ่งมีประชากรไม่ได้มากมายเป็นประเทศที่ร่ำรวยจากการขายน้ำมันได้ประกาศชัดเจน
ต่อหน้าประชาคมโลกว่าพวกเขาพร้อมที่จะเอากฎหมายอิสลามมาใช้เป็นกฎหมายสูงสุดเป็นบทบัญญัติแห่งพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ใช้บังคับใช้แก่มนุษยชาติกฎหมายแห่งนี้กฎหมายนี้ได้ถูกใช้มาแล้วในระยะเวลาพันกว่าปีมาแล้วได้ถูกใช้ในการปกครองประเทศเป็นการยืนยันว่ากฎหมายชะรีอะห์เป็นกฎหมายเป็นระบอบการปกครองที่ดีที่สุดในโลกซึ่งสามารถปกครองประเทศอยู่ในสภาวะที่มีความมั่นคงมั่นคั่งทางเศรษฐกิจประเทศนี้ได้ถูกต่อต้านจากประเทศมหาอำนาจได้ถูกบอยคอตจากบุคคลจากผู้คนจากประชาคมโลกที่บอกว่าอิสระเสรีสิทธิมนุษยชนต้องมาก่อนสิทธิในการเลือกนับถือศาสนาสิทธิในการเลือกการใช้ชีวิตเป็นสิ่งสำคัญของมนุษย์แต่เพราะว่าพวกเขาประกาศจะใช้กฎชารีอะห์ได้ถูกประเทศเหล่านี้ต่อต้านและเดินขบวนและบอยคอตสินค้าหรือโรงแรมหรืออะไรที่เป็นสัญลักษณ์ของประเทศบรูไนดิมานากะห์ pertarungan di antara kehidupan dunia dan akhirat Di manakah pertarungan di antara kehidupan alam Islam dengan kehidupan alamul kufur? เป็นประเทศเล็กๆมีประชากรไม่ถึงล้านtetapi berani untuk isytiharkan syariat Islam. Negara Israel.ประเทศอิสราเอลหรือประเทศยิวไซออนิสประกาศที่จะใช้หลักกฎหมายที่มีบัญญัติในคัมภีร์เตารอตจะใช้หลักกฎหมายที่มีบัญญัติในคัมภีร์ของพวกเขาทิลมุดไม่มีประเทศใดในโลกนี้ที่ประนามที่บอยคอตแต่ให้การสนับสนุนและส่งเสริมให้ประเทศอิสราเอลใช้กฎหมายตามศาสนาตามความเชื่อของเขานี่คือความอธรรมในโลกแห่งนี้นี่คือความจริงของการมีชีวิตอยู่ระหว่างโลกมุสลิมกับโลกที่ไม่ใช่มุสลิมเราซึ่งเป็นปุถุชนที่มีจิตวิญญาณที่มีรูหที่มีจัสต์เราต้องมีชีวิตอยู่บนโลกเพื่อที่จะก้าวข้ามไปโลกอาเคระกิตาฮิดุบดิอาลัมดุนยาอุนตุมนุจูกอาลัมอาเคระ sebab itu perbezaan yang sangat jauh bagi seorang yang hemoh dia cita-cita dia yang hidup hanya untuk akhirat dengan seorang yang hemah dan cinta-cita dia hidup di negeri akhirat mancang tertang sia lekeun rawang bukkhon neung thi chai chiwit thi mi pao mai nai kan damdeun chiwit pieng khae lok dunya kap ik bukkhon neung thi mi pao mai chiwit phuea su lok akhirat sang khon sang tua yang ni มีความแตกต่างเหลือเกินในเรื่องของการใช้ชีวิตซีดังจุมาอย่างดีกาสิฮิลอัลลอฮ์ริวายะห์ดามัลฮะดีษนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมชะกะมันนะกะ untuk kita menyelamatkan diri apabila kita hidup di alam dunia ini
Maka tidak lain tidak bukan, saudara yang dirahmati Allah Ta'ala, kita mesti kembali kepada Allah Ta'ala. Fafirru ilallah, inni lakum minhu nadhirun mubin. Kita tidak ada masa yang banyak dalam kehidupan kita. Ramai di kalangan saudara kita yang bermalam dengan kita, tetapi siang hari mereka tidak bersama kita. Ramai di kalangan saudara kita yang berpagi-pagi dengan kita, tetapi petang hari mereka tidak berada bersama kita. Ramai di kalangan jiran tetangga kita yang siang hari mereka bergelak ketawa bersama kita, tetapi malam hari mereka tidak bersama kita. Ini kesejahteraan kongkan mi kiwit kong manut, kong manut. Sejahteraan kongkan mi kiwit kong lau. Raya welak, mewa cha san ru yao, mewa cha ayu yun yao kanan nai, kau tong je, prasob pop kap, majurat heng kwam tai, malikil maut. Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Oh Muhammad, bagilah tahu, ceritakanlah, katakanlah kepada manusia yang lari daripada kematian. Innahu ya'tikum, dia akan datang. Dia akan menemui kamu satu masa yang tidak terlewat dan tidak terdahului walaupun satu saat. Fa idza ja'a ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Sidang Jumaat yang dikasihi oleh Allah Ta'ala, alangkah gunanya, alangkah labanya, sekiranya kita hidup di alam dunia ini dapat membekali dengan segala kebaikan yang ditunjukkan oleh Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Setengah daripada persiapan kita hidup di alam dunia ini, pertama kita membaikkan hati, islahul qalb, memperbaikkan hati, membersihkan hati kita dengan Allah Ta'ala, membersihkan hati daripada segala rupa syak, rupa riak, rupa takabbur, dan membersihkan hati kita daripada anu perkara-perkara yang memusnahkan keimanan dan kesucian akidah. Selain daripada kita memperbaikikan hati, kita juga dimintakan supaya memperbaikikan lidah. Walaqad khalaqnal insan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid idh yatalaqqal mutalaqqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Khalaqnal insan, Allah Ta'ala yang menciptakan manusia, dan Allah Ta'ala mengetahui apa yang dia diguriskan di hatinya. Ma tuwaswisu bihi nafsu, Allah Ta'ala menjadi kita, Allah Ta'ala mengetahui apa yang terguris dalam hati. Maka kita diminta supaya memperbaikikan hati, membersihkan hati, memperbaikikan hati, membetulkan hati kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila kita membersihkan hati, kita juga diminta supaya membersihkan lidah. Ma yalfidhu min qawlin, kerana setiap pepatah yang keluarkan daripada mulut kita, illa ladaihi raqibun atid, akan dituliskan oleh raqibun atid, akan ditandakan oleh dua orang malaikat, menandakan pepatah dan juga kalimah yang dikeluarkan oleh lidah manusia. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ja'a sakratul maut bil haqq, dzalika ma kunta minhu tahid. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'adzim.
wa nafa'ani wa iyyakum bima fi min al-ayat wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul basir. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا عبده ورسوله. Sidang Jumat yang dikasihi Allah Ta'ala, datang seorang lelaki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahai Rasulullah, sesungguhnya syariat Islam itu telah pun banyak. Amal Islam banyak ya Rasulullah. Ceritalah kepada aku suatu amal supaya aku beramal dengan dia. Dengarkanlah apa sebutan Nabi sallallahu alaihi wasallam. La yazalu lisanuk rutaban bi zikrillah ta'ala. Senantiasa hendaklah kamu senantiasa lidahmu membasahkan dengan zikrullah. Rutab bukan buah tamak, satu jenis daripada buah tamak yang dinamakan rutab, iaitu buah tamak yang senantiasa basah masak sekerak. Senantiasa rutab ni basah dengan zikrullah. Janganlah kita kerana melalui zikrullah manusia sibuk dengan mengingati Allah Ta'ala akan mempesongkan dia, menjagakan dia daripada perkataan yang tidak bermanfaat, perkataan yang tidak memberi suatu faedah terhadapnya. Karena itu termasuk di dalam sifat orang beriman, qad aflahal mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un walladhina hum 'anil lagwi mu'ridun. Memperbaikikan lidah dengan kita sibukkan mengingati Allah Ta'ala. Lihat suatu benda, subhanallah. Lihat suatu perkara yang menakutkan kita, Allahu Akbar. Lihat suatu perkara yang aneh, yang curiga, Masya Allah. Lihatkan suatu perkara yang menyenangkan hati kita, alhamdulillah. Di manakah zikir-zikir ini tidak berada dalam lidah kita? Apakah sebab zikir-zikir ini tidak hidup di dalam lidah seorang yang beriman? Kerana kita tidak membiasai, kita tidak menjadi buah rutab zikrullah. Kita suka pakai buah tamak kering, kita suka pakai hok kering. Setahun sekali pakai hok kering. Hanya kita zikrullah dalam bulan Ramadan, kita salawat hanya dalam bulan Rabiul Awal. Kita ingat sejarah Nabi hanya kisah Isra dan Mi'raj. Kita sebutkan hijrah Nabi hanya pada bulan Muharram. Kita tidak membiasai lidah kita dengan zikrullah, dengan menyebutkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni ke kuang pit plat anjai luang. Tirau cai ke wela piang san-san. Cai cuang tesakan. Pen piang ke tesakan. Mai cai witi chiwit kaum muslim. วิถีชีวิตของมุสลิมคือวิถีของการมีชีวิตทั้ง24ชั่วโมงทั้ง1วันทั้ง1สัปดาห์ทั้ง1เดือนทั้ง12เดือนทั้งชีวิตของเขาเป็นวิถีชีวิตที่เขาจะต้องถูกตรวจสอบจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอินนัลลอฮะวะมะลาอิกะตะฮูยุศ็อลลูนอะลันนบียาอัยยูฮัลลซีนาอามะนูศ็อลลูอะลัยฮิวะซัลลิมูตัสลีมาاللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا،
واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.